terorisme itu bisa terjadi kepada siapa saja, baik agamanya itu Islam, agamanya Kristen, agama Buddha, Hindu, bisa terjadi kepada siapa saja. Dan itu sudah terbukti selama ini. Jadi tidak bisa kita tujukan kepada salah satu agama. Ini yang harus digarisbawahi. Hari ini kami berada di Malang, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada tanggal 28 Juli 2020 hari ini kami melanjutkan program kami, yaitu Jaga Kampus Kita yang sudah berjalan sudah hampir 2 tahun untuk menjaga kampus kita bersama-sama. Program ini dikandung maksud adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, juga kepada dosen maupun sivitas akademika semuanya, untuk memberikan informasi kepada seluruhnya bahwa ada ancaman terorisme yang ada di sekitar kita, terutama yang berada di lingkungan pendidikan, terutama di kampus-kampus. Seterusnya, kita akan memberikan informasi bagaimana cara menanggulanginya di kampus-kampus. Nah, untuk hari ini kami berada di UMM karena kami melihat UMM adalah universitas swasta yang sangat besar yang berada di naungan organisasi massa yang namanya Muhammadiyah. Kami berharap kepada Muhammadiyah dan civitas akademika UMM untuk menjaga kampusnya sendiri minimal. Kemudian kita berharap mereka bisa menjaga keluarga mereka sendiri, keluarga di kampus ini sendiri, supaya memiliki daya tangkal, memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan ini. Dan berikutnya adalah untuk melakukan menanggulangi supaya ini tidak ada di lingkungan Muhammadiyah dan di lingkungan UMM dan di Indonesia pada umumnya. Tema yang diangkat pada hari ini saya kira sejalan dengan komitmen yang sudah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Malang terkait dengan pencegahan terorisme, karena UMM sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah tentu memiliki paham keagamaan yang sejalan, yakni moderat atau wasatiyah. Terorisme, radikalisme adalah paham dan gerakan yang bertentangan dengan wasatiyah. Dan mudah-mudahan ke depan terus bisa dilaksanakan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Malang dengan BNPT. Dengan adanya acara di Universitas Muhammadiyah Malang, tentu FKPT Jawa Timur sangat berharap program yang proaktif dari seluruh pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang dan jajarannya untuk tetap mewaspadai bahwa penyebaran paham radikalisme terorisme itu bisa bermula dari kampus. Oleh karenanya kita berharap dengan adanya acara ini makin meningkatkan sinergitas pelibatan masyarakat, membantu BNPT untuk melakukan upaya pencegahan paham radikalisme terorisme. Menurut saya untuk penyelenggaraan acara ini baik ya, menarik, materinya juga sebenarnya sudah mencakup dari sisi praktisinya, kemudian dari sisi akademisinya. Harapannya ke depan mungkin bisa, kalau untuk generasi muda itu memang lebih dirutinkan, maksudnya itu ada tindak lanjutnya, bukan hanya pada saat ini saja.